Halo guys, kembali lagi di channel Tribadi. Di video kali ini kita akan ke Pantai Anyer ya guys, untuk merayakan ulang tahun PLD yang pertama kali nih guys. Oke guys, langsung saja kita ke perjalanannya ya. Jangan di skip pikirnya guys, ingat biasanya semangat buat video terbaru ya guys ya. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Dari Pantai Anyer masih sepi banget, belum ada mobil sama pengunjung. Tuh. Sepi, masih sepi. Tuh masih sepi guys, masih sepi banget. Ini mobil rombongan. Nah di sana lagi persiapan guys, lagi masang-masang banner nih. Tuh lagi pada ngopi. Persiapan masang banner buat acara. Ini lagi masang apa ini Pak? Masang kabel konekan. Kabel konekan ya. Ada Pak Rustam juga nih. Persiapan masang banner. Jangan pernah mundur, semoga jadi langkah.
Ketua PLD Bapak Jumadi AE AID. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua Bapak Rusam Bersaibu, Bapak Penasehat, Bapak Asmal, semuanya yang enggak saya sebutkan satu persatu karena untuk menikmati waktu tidak mengurangi rasa takdim kami. Dan yang terhormat seduluran AE Ngawi, Bapak Suto, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Yang terhormat BWN Bapak AKB Warsito, yang saya hormati. Yang terhormat PSBJ Bapak Agung Jatmiko. Yang terhormat tamu undangan dari Paguyuban Cahaya dan Paguyuban Pangestaman. Yang terhormat Yayasan Rumah Belajar Bersama Ibu Wiwit, yang saya hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, dan tak lupa penting Lintas Naga, yang saya hormati. Pertama-tama kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kami semuanya serombongan PLD dari Jakarta, alhamdulillah sampai di sini dengan selamat. Mudah-mudahan tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Nah, untuk menyingkat waktu karena mungkin acaranya sangat banyak, kita di sini tidak akan panjang lebar. Kita sebagai pembacara acara anniversary PLD yang pertama, kita semuanya di sini berkumpul untuk menyatukan satu visi. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya paguyuban PLD ini kita bisa guyub rukun, saling membantu satu sama yang lain. Amin. Dan untuk meningkat batu karena ini MC-nya MC dadakan, mohon maklum ya. Jangan dibikin serius. Untuk acara selanjutnya, susunan ulang tahun anniversary yang pertama PLD yang akan dibacakan oleh Bapak Radianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pantai Anger, Lake Min. Ya. Baik, berikutnya saya mau akan membacakan susunan acara di hari ini, di acara ulang tahun PLD yang pertama, yang nantinya akan dimeriahkan oleh Campur Sari Lintas Naga, pimpinan Pak Jumadi AE, dikomandangin Bapak Robi sak rombongan. Baik, Minggu 9 Oktober 2022 acara pertama pembukaan dengan doa dipimpin oleh Bapak Ustadz Herman, terus dilanjutkan dengan potong kue, nyambung lagi ke menyanyikan lagu Mas PLD yang dipimpin oleh Bu Yanti. Acara selanjutnya kedua, oh ini langsung gimana Pak Robi, udah datang ya artisnya? Setelah itu, setelah ada potong kue, ada selingan musik. Ya, setelah acara nanti potong kue, diselingin lagu Campur Sari yang disponsori oleh Bapak Robi dan rekan-rekan. Kedua, sambutan panitia 1 tahun anniversary PLD Kalideres oleh Bapak Made Arya, diselingin lagu-lagu Campur Sari. Selanjutnya ketiga, sambutan dari Ketua PLD Bapak Jumadi AE yang nantinya akan memberikan
sekelumit tentang perjalanan Bade. Terus diselingin sebuah lagu lagi dari artis Lintas Nada. Yang keempat, laporan aset dan kegiatan sosial PLD dalam satu tahun oleh sekretaris PLD Bapak Banta Johari yang dari Aceh ya, Mas Banta ya, dari Aceh. Kok saya lupa Pak Jumati disebutin kan? Jatibur. Terus diselingin lagi dengan dimeriahkan campur sari Lintas Nada. Menginjak acara yang kelima, sambutan dari tim penasihat PAD yang diwakili oleh sesepuh kita Bapak Haji Asma dan Bapak Haji Marsidi. Nanti berdua biar kita anak-anak ini perlu bimbingannya. Terus dilanjutkan lagi dengan selingan lagu-lagu campur sari Lintas Nada. Yang kedua, yang keenam itu ada nanti lain-lain. Terus kedelapan, penutupan sekaligus penyerahan acara kepada MC campur sari. Pak Wakil sama Pak Ketua. Ya. 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 Ya
Ibu ketua sama ibu wakil ketua. Yuk, suap-suap aja. Iin sama Bunus merawat. Ya. Sini Mbak. Bagus sudah lewat suap. Bagus sudah lewat suap. Semuanya yang hadir di sini saya hormati, dan begitu juga tamu, seluruh tamu undangan semuanya yang bisa menyempatkan hadir di sini. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Bapak sama Ibu-ibu ya. Terima kasih. Dalam hal ini saya selaku panitia penyelenggaraan ulang tahun PLD, jadi saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota paguyuban ya, perkumpulan PLD semuanya, baik dari semua seksi yang ada, atas kerjasamanya dengan baik acara ini bisa terselenggara dengan lancar. Ya. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada donatur dan seluruh anggota yang berpartisipasi dalam acara ini, telah mengeluarkan dana, tenaga, waktu semuanya. Terima kasih semuanya, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian ibu-ibu juga selama ini sudah bersusah payah untuk menyiapkan konsumsi buat terselenggaranya acara ini, baik sampai malam, pagi, malam ya. Jadi nggak mengenal lelah. Semuanya saya ucapkan banyak terima kasih. Dalam acara ini kita, yaitu perkumpulan
PLDI ya, sudah beberapa kali melaksanakan di tempat ini, baik dari kita pertama pas launching terbentuknya paguyuban perkumpulan sampai sekarang udah menginjak 1 tahun kita laksanakan juga di tempat ini. Jadi suatu kebanggaan bagi kita semua bahwa perkumpulan PLD sudah benar-benar menjalankan sosialnya kepada masyarakat. Banyak bukti-bukti yang telah kita laksanakan kepada masyarakat, terutamanya baik yatim piatu, sunatan massal dan segalanya kita laksanakan ya. Dalam 1 tahun ini ya, mungkin nanti dilaporkan sama pengurus yang lainnya. Jadi semuanya berjalan dengan lancar sampai hari ini. Jadi program-program kita selama ini khusus untuk sosial semuanya. Ya, semuanya yaitu berbuat baik ya, untuk kebaikan semuanya. Terus saya juga sebagai panitia juga termasuk sebagai apa, seksi pariwisata ya. Jadi dalam setahun ini kita ada beberapa daerah yang kita kunjungi ya, seperti Pangrango ya, tempat-tempat rekreasi yang lainnya, termasuk ke Bali juga PLD sudah apa mengibarkan sayapnya, baik tempat-tempat pariwisata Tanah Lot, Lungkung, Katon, Bulawah dan tempat-tempat wisata di sana. Dalam hal yaitu sebagai survei ya, kemungkinan nanti semuanya anggota bisa berlibur sampai ke Bali. Jadi kemarin kita laksanakan hanya perwakilan sebagai apa, survei, dan selanjutnya kemungkinan anggota juga diharapkan bisa ikut semuanya. Jadi tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada kru ya, musik ya semuanya, saya lupa tadi, maaf. Jadi semuanya semoga berjalan dengan lancar. Saya mengimbau kepada seksi keamanan untuk bersinergi tetap melaksanakan tugasnya agar acara ini sampai akhir bisa terselenggara dengan lancar, aman, dan tempat kita yang sekarang juga harus dijaga kebersihannya juga. Oke, terima kasih Pak Yanto ya atas responnya ya. Semoga sampai acara terakhir kita di sini nanti semuanya berjalan lancar. Demikian laporan dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih semuanya, kita semuanya, kru, seksi-seksi, pengurus semuanya dan tamu undangan. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus ngalelo. Nah, WKD. Jadi saya jangan leh.
janji prasetyo. Satu Kene mengki nggo joget. Neng pinggire kali oyo. Rumo ayu. Awakku ketemu. Thank you.
Giliramu bos orang ada kompak kebetulannya. Iya, mungkin masih apa itu masih pada makan. Saya ulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Ketua, yaitu Bapak Rustam Effendi yang berasal dari Semarang, tepatnya di Grobogan ya, Purwodadi. Yang saya hormati Sekretaris Perkumpulan Lintas Daerah yang berasal dari Aceh, tepatnya Sigli ya. Yang saya hormati Ketua Pariwisata yaitu Bapak Made Arya yang berasal dari Bali, tepatnya di Klungkung. Yang saya hormati Sesepuh sekaligus penasehat PLD yaitu Bapak Haji Asmal yang berasal dari Aceh juga. Yang saya hormati pelindung sekaligus ketua korban yaitu Bapak Haji Sudarman yang berasal dari tepatnya mana ya, Purworejo ya. Purworejo mungkin semua anggota tahu ya, tepatnya di Jawa Tengah. Yang saya hormati Seksi Ketua Humas Bapak Hendrik atau Ipet yang berasal dari Cilacap. Yang saya hormati Sesepuh PLD yaitu Bapak Marsidi, Bapak Rinto, serta bapak-bapak yang lainnya yaitu Bapak Sopiran, Bapak Warno. Yang saya hormati Bendahara Perkumpulan Lintas Daerah yaitu Ibu Yanti yang berasal dari Klaten. Yang saya hormati Kru Campur Sari yaitu Bapak Robi berserta kronya.
Mas Sakto, Mas Ronggo, dan yang lainnya. Yang saya hormati semua bapak-bapak atau ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini dalam rangka ataupun acara anniversary ke-1 PLG. Yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Yang sama-sama kita hormati yaitu para tamu undangan dari sedulur AE Ngawi yang dipimpin oleh Bapak Suko. Selamat datang Bapak Suko dan semuanya. Yang saya hormati tamu undangan dari PWN, perkumpulan warga Ngawi, yaitu Bapak AKP Warsito. Selamat datang Bapak. Yang saya hormati tamu undangan dari PSBC, yaitu Bapak, ya perwakilan ya, sebenarnya dipimpin oleh Bapak Haji Agung ya, cuman beliau tidak bisa hadir karena mungkin sesuatu hal. Dan di sini ada sekjennya yaitu Bapak Tri Utomo beserta Mas Hendi, Pak Karno. Selamat datang. Dan Bapak satunya siapa ya namanya? Bapak Erwin. Ya, selamat datang ya Pak Erwin ya. Dan semua kru bawaan Mas Tri, penyanyi, alhamdulillah kita dapat apa namanya itu dibawakan penyanyi untuk meramaikan anniversary PLG ke-1. Namanya siapa? Desti. Ya, selamat datang Mbak Desti ya. Ya, nanti diharap untuk naik ke panggung biar semua melihat atau mengetahuinya. Dan saya ucapkan selamat datang para tamu undangan yang mungkin ada yang belum sampai di sini, mungkin karena perjalanan yang padat. Mudah-mudahan sampai sini tanpa ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita keluarga besar PLD beserta tamu undangan semua diberi kesehatan dan diberi panjang umur, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di tepatnya di Pantai Legundi Anyer tanpa ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Ya, di sini tepatnya 1 tahun PLD. Yang PLD ini baru berumur 1 tahun, tapi alhamdulillah udah bermanfaat bagi, atau sudah bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar tepatnya. Syukur-syukur bisa masyarakat luas untuk berbuat kebaikan dan sosial. Ya, di sini saya akan menceritakan sedikit ya, sekelumit sejarah atau cerita berdirinya perkumpulan lintas daerah. Tentunya berawal dari seringnya kita ketemu satu sama lain di perantauan, yang kemudian tepatnya pada tanggal 15 September 2021, yang ikut nimbrung kok justru semakin banyak dan berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Lalu dengan pengalaman sebagian orang yang pernah bergabung
dalam sebuah organisasi sosial, maka timbullah rencana membentuk sebuah wadah para perantau yang kemudian pada tanggal 3 Oktober 2021 berarti sudah 1 tahun sekarang ya, berdirilah sebuah organisasi kemasyarakatan yang menampung para perantau seluruh Indonesia yang berada di Jakarta dengan nama Perkumpulan Lintas Daerah, yang bertujuan ikut serta dalam kegiatan sosial bagi masyarakat sekitar, misalnya peduli banjir, kebakaran, dan sebagainya. Dan untuk loncengnya atau berdirinya Lintas Daerah itu juga sama, kita resmikan di sini juga, tepatnya juga sama di sini, di Legundi Anyer. Makanya 1 tahun yang lalu kita meresmikan Perkumpulan Lintas Daerah ini memang di Anyer, sama ini karena 1 tahunnya juga kita bawa ke Anyer. Kira-kira seperti itu, berdiri dan ulang tahun kita ramaikan di sini. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Saya lanjutkan, PLD ini awalnya hanya beranggota 15 orang, perlu diketahui ya, 15 orang. Lalu bertambah menjadi 40 orang. Dan sekarang ini sungguh luar biasa, anggotanya menjadi kurang lebih 70 orang. Sangat luar biasa. Tepuk tangannya, biar semangat. Dalam usia yang baru seumur jagung ini, yaitu 1 tahun, kalau diibaratkan bayi baru bisa berjalan dan itu pun kadang terjatuh ya, terjerembab, bahkan penuh luka demi mencapainya keseimbangan yang sempurna. Begitu pula PLD dalam setahun ini tidak berjalan semulus jalan tol. Dan persis seperti bayi yang baru berlatih mengembangkan dirinya, jatuh bangun demi kegiatan sosial. Berkat kegigihan para anggota, terlebih dimotori oleh saya sendiri sebagai ketua, dan di sini ada Bapak penasehat kita yaitu Bapak Haji Asmal, Bapak Haji Marsoto, tapi Bapak Haji Marsoto berhalangan hadir karena kurang enak badan. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau segera cepat sehat dan tidak bisa pulih seperti sejak kala lagi. Amin ya rabbal alamin. PLD ini berkembang sesuai visi dan misi untuk kegiatan sosial, walaupun anggotanya sedikit, tetapi karena pengurus bersama anggotanya yang dengan moto duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi di sini semua rasa derajat, kepangkatan ataupun kaya miskin dihilangkan. Kalau sudah masuk PLD semuanya sama. Ya, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi tidak ada derajat ya Pak di sini. Meskipun di sini pangkatnya jenderal, tapi kalau sudah masuk PLD ya sama. Seperti itu, kurang lebih. Makanya di sini saling bekerja sama satu sama lain. Maka kegiatannya yang sungguh luar biasa, dan PLD semakin dikenal di masyarakat luas, masyarakat sekitar dan masyarakat luas. Untuk mendukung program-program PLD, maka di dalam organisasi ini juga ada suatu kegiatan yang menuansa bisnis sebagai aset yang memberikan hasil demi mensukseskan terciptanya tujuan untuk pelaksanaan setiap kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan. Jadi PLD ini sudah mempunyai meskipun kecil, tapi apa namanya itu, bisnis
ya belum gede sih, tapi untuk income PLT udah ada. Itulah PLT. Jadi program-program di PLT ini alhamdulillah semuanya bisa terlaksana dengan baik meskipun anggotanya baru sedikit. Salah satunya yaitu koperasi sembako, ada korban tiap tahun dan yang lain-lainnya tentunya di bidang sosial. Nanti selebihnya akan diutarakan atau disampaikan oleh pengurus kami yang sudah ditugaskan. Daerah. Dengan ini harapan ke depan semakin solid, bersinergi antara pengurus dan anggota sehingga dapat berjalan atau dapat berjaya dalam berkegiatan sosial demi hajat hidup orang banyak sesuai dengan tujuan negara kesatuan negara Republik Indonesia. Building! 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 Dari saya akan saya akhiri sekelumit sejarah ataupun cerita berdiri perkumpulan lintas daerah yang baru berumur 1 tahun ini. Dan saya ucapkan selamat anniversary atau ulang tahun PLD ke-1. Mudah-mudahan PLD kedepannya lebih jaya, lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar, dan anggota tetap solid dan bekerja sama kompak selalu. Dari saya seakhiri sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari lintas nada ini saya akan selingi satu dopes pertama kali, yaitu akan saya keluarkan mungkin diwakili oleh artis PLD yaitu Mbak Melina Melani. Ya satu aja ya. Diacok-acok enggak apa-apa, ini enggak kelihatan enggak. Mohon maaf yang mananya. Dibuka langsung. Macamnya jam kelamaan gitu ya. Nomor yang beruntung untuk pertama kali Dorpes yaitu nomor 27 segera dilihatin nomor Dorpesnya. Akan saya kasih waktu di tempat mobil sampai 10. Ya, silakan. Ayo Ibu yang nomor 01, 02, 05, 05. Ambil Pak. Kita. Ya. Berdoa aja. Ini. Ya, nomor 93. 93, ayo Ibu. 93. Gak ada lagi. Mbak Reva, sopek langsung, sopek langsung. Ini nomornya pada kemanain ini? Aduh. Nomor 23. Yes. Saya no. Gak ada lagi. Ya, berarti hangus si sobek, langsung sobek. Ini perwakilan dari Pro Campur Sari, Mas Ronggo. Apa Mas Ronggo? Loh, ini ya. Maaf, Pak Magetuk, ayo Pak. Untuk apa boleh dibalat ini? Ini soalnya orangnya ada yang kamar kecil ini. Ada dapat kamarnya ini, di belakang saya. Sebentar. Ini akan saya pertanyakan pada ibu-ibu yang lain karena udah lama ketinggalan, kok nggak lama. Bukan rezekinya kalau itu ya. Bukan rezekinya. Aduh, mohon maaf sekali nih. Ya kasihan ya, kan tuh kamar mandi. Jadi gini, nanti yang harus dua ya tadi ya? Dua. Tetap saya kasih nomor dubes yang baru. Tetap ikut nomor rebutan ya, karena ke kamar mandi. Cuman yang ini udah gak bisa.
Sobek itu sobek. Sobek. Ya, biar sama-sama merasakan ya. Kalau ini halangan katanya. Gitu. Ya, sekarang kuanti perhatikan. Untuk yang dua ini belum ikut andil ini ya. Nomor 21. 21. 21 silakan berdiri kalau ada. Silakan Ibu maju. Ya, langsung maju. Itu Ibu Bintang dari istrinya Pak Radianto. Selamat mendapatkan dopes pertama kali. Tolong diambilkan yang A. Ya. 21 silakan naik ke panggung di dokumentasi. Dapat tiket umroh itu. Oh iya, dari bawah saja ya, Bapak. Terima kasih Ibu, silakan kembali ke tempat. Ya, itulah satu bisnis kita keluarkan untuk langsung dilanjut mungkin langsung hiburan satu lagi. Selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada hari ini. Terima kasih untuk MC yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan kata-kata. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dengan bersusah payah ya, dalam arti mungkin kita berangkat tadi malam sampai ke sini kurang lebih jam 3 ya. Baiklah, yang terhormat bapak-bapak undangan, dari Bapak Supo Sadulur Ngawi yang terhormat, Bapak Warsito dari PWN yang terhormat, Bapak Cahaya, Bapak Kanges Taman dan Yayasan Rumah Belajar, mungkin sebentar lagi ya akan sampai kemari. Yang terhormat juga Bapak Ketua PLD dan Ibu Pak Jumadi AE. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua dan Ibu Pak Arustam dan Ibu. Yang terhormat Bapak bagian kerohanian Pak Ustaz Herman. Yang terhormat Bapak Bangka sebagai sekretaris. Dan yang terhormat Bapak Ipet atau Pak Hendrik, Humas PLD. Dan semua jajaran yang semua pengurus dan jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Begitu juga untuk ibu-ibu, sangat terima kasih begitu semangatnya mempersiapkan diri dari kemarin untuk kita semua dengan snack, dan mungkin sebentar lagi kita akan diberikan makan siang. Mungkin saya juga tidak tahu. Di sini perlu saya sampaikan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, untuk penyampaian dan dalam rangka acara, rangkaian acara dan
acara-acara satu tahun penuh untuk PLT sudah disampaikan oleh Bapak Bangka tadi. Juga sejarah singkat juga sudah disampaikan oleh Bapak Ketua PLT Pak Jumadi Hai. Di sini saya tidak banyak menyampaikan informasi yang ini karena waktu juga sedikit agak mendesak ya, namanya kita juga jauh dari sini ke sana. Untuk ini saya hanya satu menyampaikan, karena kita ini boleh dikatakan satu tahun PLD, mungkin hari ini anniversary-nya 1 tahun ya untuk PLD. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa lebih solid lagi, juga bisa lebih kompak lagi, karena mungkin pada hari ini sedikit dari saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir, mungkin ada halangan dan mungkin juga ada yang kurang sehat. Untuk hari ini Bapak Ibu PLD, saya mengimbau supaya kita lebih bersemangat lagi, lebih bersinergi, lebih solid, karena kita kalau hanya untuk begini-begini terus kan tentu tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan. Mohon kepada Bapak Ibu, tolong diberikan masukan-masukan, inspirasi, atau petunjuk-petunjuk yang mungkin dari pengurus sendiri, apa itu mungkin lupa atau bagaimana gitu ya. Jadi supaya kita bisa lebih giat, lebih berkembang, lebih maju, dan lebih dikenal di masyarakat luas, khususnya di Jakarta Barat, Kalideres. Di sini tidak tertutup kemungkinan dengan hadirnya kita di Lagundi Anjar ini, kemungkinan besok lusa ada yang hadir atau ada yang datang ke tempat kita untuk bergabung. Mudah-mudahan dari luar Kalideres kemungkinan bisa bergabung, kemungkinan ada niat, ada maksud, kami bisa terima dan bisa ketemu langsung di sekretariat kami di Rawalele. Mr. Press PLD tentunya bersama Tampon Sari Nitas Nada. Jangan lupa hajatan PLD wajib Tampon Sari Nitas Nada, yaitu harus gratis satu, lima ratus tertentu. Jadi wajib kalau pokoknya mau hajatan atau resepsi atau suatu acara mau pakai biru harus pakai Nitas Nada. Ya, ini tak bermain buat apa? Ini pertama. Dibicarakan di bawah panggung. Dibicarakan di bawah panggung. Nanti itu penyesuaian di luar. Di belakang, di luar. Itu dibicarakan pokoknya. Ya, masih bersama Kiorkosnya PLD. PLD! Yes! PLD! Yes! PLD! Yes! 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 Dan sangat semangat berapa? Nah, lo. Coba, ayo, siapa yang mau dikeluarkan oleh Pak Ketua, ayo. Kembali lagi, bapak-bapak juga penyemangat dong, sponsorin ibunya biar semangat. Ready, yes, ready, yes, ready, yes, yes, yes. Terima kasih. Aku sudah semangat, Pak. Mudah-mudahan aku dapat berbuat. Ya,
monggo artis APLD ngambil satu dulu ya. Cik, berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing, barangkali ini berujung. Dan merasa satu unit bus kode perbiwira di ya, langsung disebutin mas eh. Satu nanti ya, nomor undian 3 2. Ya, ayo Ibu mbak. Ya, silakan merapat ke depan yang mendapatkan undian 32. Ibu Sun, istrinya Bapak Rindo. Apa tuh di kami bapaknya? Tadi aturan sama Bu Rindo, cuma istrinya ya. Mana tadi? Ambilkan yang urutan P. Ya, langsung diserahkan Pak Rindo sendiri, langsung serahkan. Dimoto dong, foto masa tadi enggak? Mana nih dokumentasinya mana? Dokumentasinya mana ini? Sudah. Oh ya udah, ya. Terima kasih Sung, telah mendapatkan satu set gamis. Ya. Langsung lanjut lintas nada. Monggo. Seling meling. Oke, siap. Bantuannya artis dari PLD monggo. Ya, ambil satu. Jangan dua. Boleh dikotak-kotak boleh, dikotak-kotak boleh. Iya. Iya. Kocra. Iya, coba dibuka pelan-pelan. Langsung diumumin. Iya, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Berapa? 9. Berapa ya? 97. Ayo dihitung dari 3 ya. Gak ada ya. Gak ada. Hangus ya. 1 2 3. Hangus lagi. Kembali lagi. Ini kayaknya kalau nomor gede itu susah keluar kayaknya. Iya. Oh gak segitu ya Bu ya. Baca. Iya, baca lagi keluar lagi. Keluar lagi ya, Mas? Iya, sebutin. 85. Enggak ada, kosong lagi. Apa banget yang kayaknya Bu Yuni ini ya? Guys, luar biasa. 42 adanya. Kalau satunya mana? Saya hitung mundur dari 5. 1 5 5 4 3 2 1 Udah, gak ada apun. Oke, nanti lagi. Kocoknya cepet banget ya. Ya, ini. Ya, dua. Ini di ujung-ujung gini lah. Ini bapak MC ini. Angin. Saya bukan bapak. Ini. Oh ini. Mari kocok-kocok ya. Abang-abang MC. Ya, sedangkan berapa yang mendapatkan 4-4. Harus goyang bu ya. Harus goyang. Langsung dokumentasi ya. Sip, terima kasih Ibu Siti. Ini termasuk apa namanya itu penyayang kantor sekretariat PLD ini. Jadinya pantas kalau mendapatkan door prize seperti itu. Ya, acara akan kami lanjutkan kembali. Silakan yang ada silakan yang berdiri. 35. Hangus. Hitungan 5 mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Hangus sobek. Pokoknya kalau Pak Ketua naik panggung itu jangan kemana-mana.
Iya. Pipis juga diusut lah. Iya, itulah. Kocok-kocok lagi, goyang-goyang lagi. Silakan. Dipilih. Ya, keluarkan rombongan ketika apa itu nomornya berapa. Ternyata adalah tetap 60. Sobek langsung, gak lama-lama, langsung ganti, kocok-kocok. Iya, dikocok-kocok, dikeluarkan pelan-pelan, dilihat apakah itu isinya seperti apa. 70. Wah, gak ada. Sobek matan, cepat langsung ini. Cepat ini, iya. Tiga puluh sembilan. 39. Berdiri. Awas. Langsung dikasih di survei ya. Terima kasih Mas Ata, salah satu anggota KD yang menonton. Yes, lagi satu kali lagi. Nomor 20 saja. 20 saja. Ayo cepetan. Ayo, keburu hangus. Ini putranya Mas Rebu yang lagi belajar ngodok nih. Mantap. Iya. Tahun 20. Langsung di sobek studio. Sampai ke sini. Hadiahnya. Iya, terima kasih. Oh, lagi katanya. Satu lagi. Ibu-ibu banyak berdoa, ibu-ibu ya. Iya, kocok-kocok keluarkan pelan-pelan. 63. Gak ada. Oke, go back.
luar biasa solid, dan semoga ini menjadi contoh bagi kami yang muda-muda di Sedulur AE, yang dimana kami sangat melihat lintas daerah ini sangat bermanfaat bagi anggota dan utamanya lingkungannya. Ini sekali lagi luar biasa, semoga nanti hadirnya Mas Jumadi sebagai penasehat Sedulur AE, nanti kedepannya kami yang masih tergolong masih muda-muda ini bisa mengotak dari Paguyuban Lintas Daerah. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Paguyuban Lintas Daerah. Terima kasih, kami mohon izin dari kami pribadi. Oke, dari kami pribadi, apabila dari kehadiran kami Sedulur AE Ngawi, atas nama saya mewakili Sukoprojo Setyo sebagai ketua, mohon maaf yang sebesar-besarnya dari tingkah laku apapun itu, sorry, kami mohon maaf. Dan mohon izin ini dulu-dulu minta apa? Cekrik-cekrik. Oke, foto bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun buat Paguyuban Lintas Daerah. Yang pertama, semoga tambah solid, tambah bermanfaat bagi anggota dan masyarakat. Terima kasih.